Kobaran api membakar pabrik cat yang terletak di Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Api membakar bagian ruang produksi hingga merambat ke beberapa bagian lainnya. Banyaknya material cairan mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung memadamkan api dengan mengerahkan 3 unit mobil kebakaran. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik. Api dari mana? Untuk sumber apinya saat ini kronologisnya belum bisa kita lagi karena kita mengetahui. Ada korban jiwa nggak? Untuk korban jiwa nihil, tapi mendapatkan informasi saat ini mobil terbakar di dalam. Hingga kini proses pendinginan lokasi masih dilakukan oleh petugas. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.